يهدي الحائرين ضياؤه هو النور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري وملائكة الجاري، وجمعنا به بكل أدوارنا وعلى آله وصحبه ya nur al-mabat. Segala puji syukur kita aturkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan, dan insyaallah kesempatan ini akan berlanjut sampai akhir hayat kita untuk bisa menuntut ilmu agama, ilmu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling banyak menuntut ilmu itu adalah orang yang paling cepat kena hendak menyeberang siratul mustaqim. Sebanyak apa kita menuntut ilmu, sebanyak apa kita menggali ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalur daripada masyayikh atau guru-guru kita yang mulia sampai sanadnya kepada baginda Muhammad, sebanyak apa kita menuntut ilmu, secepat itu juga kita kena menyeberang di siratul mustaqim. Apabila setiap harinya menuntut ilmu, kadang menutup kemungkinan orang tersebut akan masuk ke dalam syurganya Allah bi ghairi hisab, dengan berkat ilmu, dengan berkat ilmu agama. Jadi jangan kolem menuntut ilmu. Ilmu yang wajib, nyatanya dulu ilmu yang wajib yaitu ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf. Tiga ilmu ini harus dikaji supaya kita bujur-bujur, kita kenal dengan siapa yang menciptakan kita. Sebenarnya simpel aja hidup kita nih, sebutin aja sebenarnya. Kita kenal lawan yang menciptakan kita, itu aja. La ilaha illallah. Siapa yang kenal pasti sayang. Ya. Siapa yang sayang pasti makasih. Ya Allah. Orang sayang tuh makasih. Kenapa jadi orang yang disayanginya makasih? Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita bertahan, diberikan Allah Ta'ala istiqomah dalam menuntut ilmu agama insyaallah. Dan kita doakan ding sanak kita yang kena musibah. Semalam itu ada pesawat gugur Sriwijaya 182. Kita doakan itu mati syahid. Nyatanya tenggelam dulu. Al-gharik itu minasyuhada, syuhada ummati, daripada orang yang mati syahid di dunia. Kita doakan mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan keluarganya diberikan Allah Ta'ala kesadaran insyaallah, dan mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita mendoakan di sana kita yang kena musibah. Ya Allah, kami meminta doa ya Allah, ketika kami peduli terhadap orang yang kena musibah, jangan kenakan kami musibah tersebut ya Allah. Biasanya tuh orang diberikan Allah Ta'ala kada tertimpa musibah. Kenapa jadi kada kena tertimpa musibah? Karena inya mendoakan saudaranya ketika saudaranya kena musibah. Amalannya sebutin. Amalan supaya kada kena musibah, kita doakan ding sanak kita yang terkena musibah tersebut. Itu mati syahid, inilah mati syahid. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala,
ketahuilah, ajar Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, bahwa sebagaimana ahlu kitab terpecah belah dan berselisih mengenai agama mereka, ketika bebuahan ahli kitab itu terpecah belah, berselisih mengenai agama mereka, makanya kita jangan sampai dipecah belah. Bersatu, kita bersatu, jangan sampai dipecah belah lah. Maka umat ini pun terpecah belah dan berselisih sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, iftarakatil yahudu ala 71 firqatan wa iftarakatil nasara ala 72 firqatan wa sataftariku ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa firqatan wahidatan. Artinya kaum Yahudi akan terpecah belah menjadi 71 golongan, dan kaum Nasrani akan terpecah belah juga menjadi 72 golongan. Sedangkan umatku, ujar baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita diakui oleh Sayyidina Muhammad menjadi umat beliau insyaallah. Umat Sayyidina Muhammad itu ada dua, ada yang patuh, ada yang ma'asi, ada yang kada ma'asi. Tapi mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Sayyidina Muhammad yang ma'asi lawan Sayyidina Muhammad. Salah satu simbol kita ma'asi, hakun duduk di majelis ilmu, itu ma'asi. Itu ma'asi lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Sayyidina Muhammad lakasina, hendak surga kah? Datangi majelis ilmu. Hendak nyaman kah masuk surga? Datangi majelis ilmu. Selangkah kita nah. Langkah kita nyaman menghadiri majelis ilmu, nyaman tuh kena di surga, hendak masuk ke dalam surganya Allah. Itu ma'asi ngarannya lawan Sayyidina Muhammad. Sedangkan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu golongan. Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan yang satu inilah, yaitu ahli sunnah wal jamaah, yaitu ajaran-ajaran yang sudah dilajarkan oleh siapa? Oleh guru-guru kita yang sanadnya itu bersambung kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada terputus. Barang siapa yang sanadnya terputus, pemahamannya akan terputus juga. Pemahamannya akan salah. Kenapa? Karena kada mengambil dari sanad yang sudah bersambung lawan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat ini telah terpecah sejak dahulu kala sesuai jumlah yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang benar dan jujur dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Muhammad sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Imam Abdullah bin Haddad, mulai zaman dahulu itu sudah terpecah belah sudah umat Sayyidina Muhammad, tapi kita jangan hakun dipecah belah. Sekalipun sudah pecah belah, yang ada yang kuat kita pertahankan, jangan sampai kita umpat-umpatan dipecah belah oleh orang lain. Ajaran Sayyidina Muhammad kayak apa caranya supaya menghormati yang lebih tuha? Ya, yang masalah ahlu sunnah wal jamaah ini nah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ziarah kubur supaya mengingatkan kita di akhirat, zurul kubur fa innaha tudzakkirukumul akhirah, ziarahi kubur, itu dalam riwayat Ibnu Majah dalam Kutubus Sittah. Ini ada yang kada membolehkan ziarah kubur, terserah aja, tapi jangan menyalahkan orang, apalagi mengkafirkan orang, apalagi menyambat, apa itu masuk neraka itu jar. Apa ziarah kubur itu menyembah kubur? Siapa yang menyembah kubur? Kita kada hendak menyembah kubur. Sayyidina Muhammad berziarah kubur, sidin menyuruh zurul kubur, ziarahi oleh kalian, akan kalian apa al kubur, fa innaha, karena bahwasanya kubur tadi napa tudzakkirukumul akhirata, mengingatkan kita lawan mati. Sebenarnya pianlah amalan yang paling cepat untuk kita itu ingat lawan Allah. Kita tuh sebenarnya sebutin aja kayak apa caranya supaya kita itu cepat ingat lawan Allah di setiap apapun. Hidup kita tuh hendak nyaman
tak ada hendak menggawe sesuatu, cepat ingat lawan Allah, itu yang dicari. Kayak apa caranya supaya dapat cepat tuh nah? Hah? Kita ni lupa terus kalau lawan Allah kalau nah. Lupa supaya cepat tuh ingat lawan Allah tuh napa? Jawabannya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa jadi baginda Muhammad aksiru dzikra hadimil ladzat. Banyaki mengingat yang menghancurkan akan kelezatan jar bebuhan pensyarah hadis yaitu al mautu kematian. Yang paling cepat untuk kita bisa mengingat Allah adalah mengingat mati. Itu lagi. Sebenarnya di dunia inilah banyak benar sudah taguran Allah Ta'ala itu nah mati juga orangnya. Yang jagau mati juga. Yang sugih benar, yang paling sugih sedunia mati juga. Siapa pulang pengusaha mati juga. Siapa pulang orang yang paling alim mati juga sih dia. Banyak benar sudah tuh alamat-alamat Allah Ta'ala supaya kita itu nah mengingat Tuhan Allah. Abah kita yang sudah abah datu-datu kita meninggalan kalau berataan kalau lah tinggal kita aja lagi cobalah pianlah sembahyang ini jurun paling nyaman amalan paling cepat untuk mengingat Allah kita tuh terlalu lambat untuk mengingat Allah kita tuh terlalu lambat benar ingat lawan Allah hah dikajal kada bang lah artinya di anu diingatkan bujur-bujur dulu hanya ingat lawan Allah imbah dapat musibah ingat lawan Allah. Ada amalan sebuting supaya cepat itu nah kita mengingat Allah tak cepat ingat Allah ingat mati. Coba pian sembahyang lah sembahyang. Sebelum sembahyang mengingat ya Allah ulun hendak mati ulun kena mati ya Allah. Tapi jangan takutan mengingat mati kalau pina mati bujuran kena jar. Jangan takutan. Siapa yang mengingat mati, siapa yang banyak mengingat mati, Allah Ta'ala akan panjangkan umurnya. Ayo. Hah? Siapa yang paling banyak mengingat mati, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Ayo. Selesai kalau sudah. Jangan takutan. Kalau pindah anu jar apa buang perang lain ini jar kalau ingat kada ini Rasulullah menyuruh. Takutan benar. Kan orang takutan mati itu bagus. Nya kada mau gawe maksiat inya. Hendak sembahyang coba pianlah. Ulun mencoba sudah. Ulun dicoba sudah minta. Hendak mahadir majelis ilmu ya Allah mungkin ini nah. Akhir hayat ulun kada tahu. Kalau pina ulun besok meninggal ya Allah, bujuran topian ikhlas, bujuran topian khusyuk benar. Sembahyang tulah. Nah, supaya cepat ingat lawan Allah, kita tuh manu kada ingat lawan Allah supaya cepat ingat lawan Allah apa amalannya? Ingat mati. Pesawat hati. Pokoknya banyak benar longsor. Kenapa pulang banyak benar? Itu mengingatkan kita supaya wahai umat Sayyidina Muhammad, jar Allah ingat ikam itu akan mati. Kita akan mati. Ayo. Hendak sembahyang ingat ya Allah. Mudah-mudahan diterima ya Allah. Khusyuk atau bujuran kok. Nah, racap dikir jarana. Tadi namun kita berzikir la ilaha illallah kita ingat bahwasanya kita tuh pasti mati kada tahu. Khusyuk toh. Nah, amalan supaya cepat mengingat Allah, ingat mati. Ayo. Orang sugih, orang lagi rami benar, orang lagi bergembira benar, orang lagi berpoya-poya benar, ingatakan dia mati, hambar, iyalah, hambar tuh bang, majar, aku maksiat nak diingat oleh Allah, musiah aku mati, han, musiah aku mati imbah membuat maksiat, hambar, orang pulang susah. Orang kena musibah, orang kena penyakit, ingatakan mati. Ingatakan ikam kena mati, seberataan mati juga. Timbul apa dalam hatinya? Senang. Ya aku mati juga. Kan? Alhamdulillah aku masih diberi Allah Ta'ala umur. Orang yang garing itulah, ingatakan dia mati. Wah, racap tukang baca dikir, astagfirullah, kan? Gak ada tahu lagi dah. Kan? Orang yang sudah pina hendak sakaratul maut, ingatakan. Ingatakan bahwasanya kita itu akan meninggal lihat aja, nah, itu yang paling penting lah. Ingatakanlah amin ada keluarga hendak meninggal dunia hendak meninggal ingatakan sidin tu mati ingatakan kalau pina sidin kada ingat
Amun yang orang tuh ingat bahwasanya inya tuh akan meninggal, netizen baca istighfarnya bisa banyak benar. Tapi jangan jualah, aku bisa mati hari ini, bisa mati hari ini. Lalu kalau ba amal ibadah tersalah pula, takutan. Mesti aku mati lah hari ini, mesti aku mati. Jangan, takutannya itu memicu kita supaya kita kuat beribadah kepada Allah. Bawa bulik malam hari ini. Setiap apapun amal yang didasarkan, yang didasari oleh ingat lawan kematian, akan menimbulkan ingat lawan orang yang akan memberi kita mati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendak bersedekah ya Allah, mudah-mudahan dia terima ya Allah. Hendak berbuat baik lawan, hendak berkhidmah lawan orang lain, hendak jadi amun orang tulah misalnya hendak jadi ketua apa misalnya, inya ingat mati kedua ni inya pastinya amanah. Ya kalau lah, pasti inya amanah. Kada mau inya pada amanah. Kenapa? Karena takutan inya mati juga. Orang tua hendak minum minuman keras di hadapannya. Lalu inya ingat mati, mah jangannya aku pas aku minum lalu aku mati, apa kabar? Siksaan dalam kubur tersiksa, di dalam akhirat belum lagi. Seandainya inya tolak main judi, ingat bahwasanya inya mati, ada harapan. Siapa yang di waktu maksiat diingatakan lawan mati, atau inya ingat lawan mati, kada memberikan bekas, fa'lam orang itu kada dihendaki oleh Allah Ta'ala bagus. Ketika kita tolak dalam berbuat maksiat kepada Allah, lalu ingat bahwasanya kita kena mati, inya kada memberi faedah, ingatnya mati tadi nah kada memberi faedah, itu kada dihendaki Allah Ta'ala orang itu baik. Seburuk-buruk orang itulah amunnya diingatkan mati, pastinya ya Allah taubat langsung. Mudah-mudahan kita baik, mati kita dalam badan husnul khatimah, berkata ya Allah yang hadir, ya Allah majlis, ya Allah jangan matikan kau kecuali ya Allah mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini yang dilajarkan oleh Sayyidina Muhammad. Nah, ajaran-ajaran yang kayak ini nah yang diajarkan oleh Baginda Muhammad, yang menyampaikan kita kepada ingat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah tariqah atau jalan ahli sunnah wal jamaah, yang mana diambil daripada ilmu batin, yaitu ilmunya napa berataan tadi? Ilmunya adalah ilmu tasawuf. Kita ingat terus lawan mati, mengingatkan kita kepada Allah, ilmunya napa? Ilmu tasawuf. Andak terus dalam pikiran, tapi jangan jual lah waktu makan ingat mati, jangan jual kan ada berasa makan. Ini waktu napa? Waktu makan bahagia, waktu bahagia aja. Tapi ketika kita waktu bahagia itu natuntung ingat oh kita kena mati, meninggal dunia. Kena kalau kada berasa berataan, kena malah hidup. Pusang, harus kena pusangan. Tersalah paham itu ngarannya. Duh, aku ini mati, jadi ingat kalau selain mati. Ingat akan. Yang memicu supaya bagus mengingat mati itu adalah orang supaya kuat beribadah kepada Allah. Apalagi umur sudah 60 tahun. Minta maaf lah. Mudah-mudahan yang di atas umur 60 tahun panjang umur. Insya Allah, nanti majelis. Jar Sayyidina Muhammad, umur umatku itu di antara 60 lawan 70. Ya Allah, mudah-mudahan umur kami berkah ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan umur kami dihiasi dengan ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan umur sisa kami ya Allah. Ayo, yang berumur 30 separuh sudah. Yang umur 40 lewat sudah. Amun orang itulah mendengarkan ini nah, diberikan Allah Ta'ala hidayah, hanya kada hendak lagi sudah menggawi maksiat. Amunnya tegawi juga maksiat, langsung inya ingat lawan Allah, aku kena mati, lalu diistighfar lawan Allah. Nah itu pentingnya ilmu. Orang sugih itu
itu apabila hendak mendapatkan ridha Allah harus maqamnya syukur. Harus bersyukur. Amunnya hendak lebih parah lawan Allah itu bagus, artinya orang sugih bersyukur bagus. Tapi hendak yang lebih bagus berdasarkan syukurnya berdasarkan ilmu, yang mana ilmu itu menyampaikan kepada ikhlas. Orang yang fakir, miskin, hendak parak lawan Allah, sabar. Amun hendak naik pangkat supaya menjadi kekasihnya Allah, sabarnya berdasarkan ilmu, yang mana ilmu menyampaikan kepada ikhlas. Seberataan itu hendak nyaman mengingatnya, ingat mati. Kembali akan begini tuh. Setiap hari berapa ikung yang mati dunia ini kada menjadi ibrah gesan kita lah. Berapa ikung setiap hari mati, bahkan kada maksudnya sehat aja timbul mati kan. Ya Allah. Umur kita kada tahu lah, umur kita kada tahu. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah yang telah terdahulu ya Allah, dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat majelis-majelis ilmu agama. Ya Allah, ya Allah. Matikan kami berataan ya Allah dengan ridha dengan Engkau ya Allah, mahabbah atau cinta lawan Engkau ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang golongan yang selamat, siapa gerak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allazi takunu ala mithla ma ana alaihi wa ashabi," artinya golongan yang mengikuti ajaran yang kubawa bersama para sahabatku. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita ikhlas. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita santun lawan orang yang lebih tuha. Sayyidina Muhammad mengajarkan kita kada sombong. Sayyidina Muhammad mengajarkan kita jangan riya, jangan ujub, jangan sum'ah. Sayyidina Muhammad mengajarkan kita akhlak. Sayyidina Muhammad mengajarkan kita napa? Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cinta kepada ahlu baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita cinta terhadap sahabatnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu golongan daripada ahlu sunnah wal jamaah, golongan yang mengikuti ajaran yang kubawa bersama para sahabatku. Ajaran Sayyidina Muhammad itu nanti dibawa. Siapa yang hendak mendekatkan orang dengan agamanya Sayyidina Muhammad, perlihatkan akhlak baginda Muhammad. Akhlak yang terkeluar cahayanya daripada mengikuti Sayyidina Muhammad. Jangan akhlak hawa nafsu kita. Kita mempunyai, makanya disuruh menuntut ilmu. Makanya disuruh kita itu mempunyai seorang guru. Guru itu kena yang menyampaikan apa? Yang melihatkan, nah ini nah aplikasinya daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau kayak apa, ilmu beliau nang kayak apa. Ya. Siapa yang hendak mendekatkan kepada ajaran Sayyidina Muhammad, sebarkan apa yang disampaikan Sayyidina Muhammad. Jangan menyampaikan apa jadi hawa nafsu kita, kada kawa. Sayyidina Muhammad, jadi Sayyidina Muhammad, jangan sombong. Ketika kita menyampaikan ajaran Sayyidina Muhammad, jangan pernah merasa sombong. Nah, itu kalau lah. Sayyidina Muhammad mengajarkan kita rendah diri. Ya, itu yang masalah hati, yang masalah akidah. Sayyidina Muhammad mengajari kita bertawassul. Sayyidina Muhammad mengajari kita berziarah kubur. Sayyidina Muhammad mengajari kita merayakan hari kemuliaan atau hari maulidnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah mutasalsil sampai kepada guru-guru kita berataan, sampai kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dibawa oleh para ahli sunnah wal jamaah. La ilaha illallah. Itulah
Apa golongan yang mengikuti ajaran yang kubawa bersama para sahabatku? Apabila terjadi perselisihan, Rasulullah SAW menyuruh berpegang pada golongan terbesar, yaitu kebanyakan kaum muslimin adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kadang jadi dengarani ahlu sunnah wal jamaah? Asalnya itu ahlu sunnah, sunnah itu adalah mengikuti sunnah-sunnahnya Sayyidina Muhammad. Makanya disebut ahlu sunnah wal jamaah. Itu pangnapa? Apa yang sudah disepakati oleh para sahabat baginda Muhammad itu dinamakan dengan jamaah. Makanya disebut dengan ahli sunnah wal jamaah. Itulah. Sejak dahulu hingga sekarang merupakan jamaah terbanyak. Dan adalah benar bahwa mereka itulah golongan yang selamat dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan karena mereka menjalankan kitab dan sunnah dan mengikuti apa yang dijalankan oleh para sahabat dan tabi'in serta salafus saleh. Semoga Allah meridai mereka semua. Amin. Allahumma amin. Dan Allah taala meridai kita jiwa beratan insyaallah. Ingat akan setiap apapun yang kita kaji, jangan sampai terkeluar daripada sunnah Al-Quran dan sunnah. Itu yang didasari oleh akidah ahli sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Ingatkan sesuatu yang bisa cepat untuk mengingatkan kita kepada Allah. Itu jin bau bulik dulu malam hari ini. Bau bulik dulu malam hari ini itu nah. Apapun yang kita kerjakan, ingatkan kita pasti mati. Itu aja. Itu. Ulama fikih menyebutkan bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu makruh mengingat mati. Nah, mungkin orang menuntut ilmu buat pondokan ya. Ingat mati terus. Aroh ada belajar lagi sudah ingat mati terus ini harus nak beramal aja ya mana lah makruh. Tapi kada untuk zaman sekarang jar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, bagus bebuhan santri itu mengingat mati supaya inya hakun rajin bujur-bujur belajar. Yang lain orang yang bahari lawan yang wahing ini lain. Nah kada sama bujur bang bahari. Nah, orang lagi semangat-semangatnya, orang bahari itu nah semalaman habis baca kitab ini, umurnya menuntut ilmu. Hah? Mulai imbah isya sampai paginya baca kitab aja. Diingatkan mati, tau tutup am kitab. Ya? Tinggal beribadah aja, mun wahini selambar aja namun terbaca. Ayo, buat santri mah, ada buat santri buat pondokan. Hah? Setiap hari adalah terbaca nih, dua halaman nih adalah terbaca. Sehalaman din alhamdulillah benar. Seminggu nyal terbaca, jadi bagus amalanlah supaya cepat mengingat Allah, tak langsung ingat kepada Allah. Kenapa? Ingat lawan kita kena meninggal dunia. Jar Habib Umar siapa yang paling banyak mengingat mati, kena kuburnya itu akan terang, kuburnya itu akan terang. Kuburnya akan terang. Maka daripada itu ingatkan setiap apapun amal yang soleh. Karena kita nih mengucapkan ya Allah Allah. Nah kita nih mahadiri majlis ilmu. Nah kita kena membaca suratul fatihah. Kita membaca qul huwallah. Apapun amal soleh ingatkan ya Allah, kirim ini ya Allah ke dalam kubur ulun ya Allah. Tarangkan kubur ulun ya Allah. Itu salah satu niat. Salah satu niat kita beramal apapun. Pian tu baca fatihah sebenarnya lah. Wala aqulu alif lam min harf walakin alif harfun wala mun harfun wa mimun harfun. Pian membaca alif lam mim tu 3 huruf. Kalau lah itu sudah 30 pahala pian. Apalagi al-Fatihah sebigian. Hadir hati kita niatkan apapun amal bersedekah ya Allah, kirim ya Allah ke kubur supaya kubur ulun tarang kena ya Allah. Ingatkan tawas lawan kubur itu. Ya. Ingatkan kita meninggal, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itulah, mudah-mudahan kita dan kedua orang tua kita dan pedatuan-pedatuan kita dan kaum muslimin berataan, khususan yang kena musibah yaitu tenggelamnya pesawat Sriwijaya itu, kita mudah-mudahan kubur
insyaallah kubur menjadi kebun daripada kebun surganya Allah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita berniat mulai malam hari ini kada lain kecuali hendak mulai detik ini sampai kami meninggal dunia ya Allah, kami berniat untuk selalu menuntut ilmu agama. Hanya benar semalam apa tahun baru berniat mulai malam ini nah hendak menuntut ilmu sampai meninggal dunia. Berniat barang dulu amun sudah niatnya bagus, niatnya bujur, Allah Ta'ala bantu. Kayak apapun ngalihnya, itulah. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lah. Mudah-mudahan hidup kita dipenuhi dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dapat berkat kita membaca tahlil, mudah-mudahan keluarga-keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita yang masih hidup dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah dalam menuntut ilmu insyaallah, dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menyenangkan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berataan mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Mulia ucapkan dengan hati yang hadir
Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Muhammad Hanafi bin Ahmad ووالدنا ووالديكم وأموالنا وأموالكم وأموال الحاضرين والغائبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا الأموات والمباركين وجميع عباد الله وصالحين وقائد الشمر والمغفرة وصلى الله عليه وسلم عليهم النعمة والمغفرة والشفاعة والمغفرة إلى قبورهم اللهم أنزل عليهم النعمة والمغفرة والشفاعة والطمأنينة إلى قبورهم اللهم نور قبورهم واجعل قبورهم يا الله رونا رياض الجنة والذي يعمر قبورهم وغادر النير يا رب العالمين اللهم وسع قبورهم اللهم نور قبورهم اللهم أرح أمرائهم تجنب الفردوس ودخلنا وإياهم الجنة والفردوس من غير سابق العذاب ولا عند ولا حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين استجب دعاءنا اكف حاجاتنا والمسلمين يا رب بالفضل Bismillahirrahmanirrahim.